Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi, Nash, dalam Nash Channel. Sebenarnya video ini adalah video sebelum PKP . So macam biasa aku akan buat voice over sahaja. Sebelum PKPD atau PKPB yang dinilai lah. Masa ni aku ride ke PD lagi, right? Bersama kawan aku Rejab lagi. So kita orang nak so kiranya ni adalah first trip Honda RS lah. Ni first time Honda RS aku jalan jauh sedikit. Sebelum ni paling jauh pun Seremban je. So PD jauh sedikit lah. Kita orang ride berdua je. Macam biasa Rejab pakai LC, aku alhamdulillah pakai motor baru aku ini. Hari ni sebenarnya hari biasa bukan hari cuti. So tak ramai lah, aku syak memang tak ramai. So by the way, macam mana korang punya life? Sekarang ni COVID-19 memang makin bertambah. Right. Lagi-lagi di Sabah, aku harap ada yang penonton aku yang di Sabah berada dalam keadaan sihat. PD dari nilai nak ke PD dalam 60 km, 68 macam tu kilometer. So kalau aku naik city, aku jalan dalam 50 dalam 1 jam lah, 1 jam sampai lah. So Honda RS, tapi hari ni pun aku tak boleh buat laju-laju sebab yelah kita konvoy kan, kita konvoy dua orang. So aku kena tunggu Rejab jugalah. Sebab dia SCS standard. Apa, aku bukan nak jiwa kelajuan sangat. Aku tak kisah pun. Mungkin sekejap lagi aku akan try kejap ya mungkin. Kelemahan bila jalan hari biasa ni tengok, banyak lori lah, ada lori. Kereta tak banyak tapi lori banyak. Aku maintain 1-2 je, 1-2 lebih je. Tunggu Rejab. Takpe, kita convoy slow-slow je. Kita tunggu member. Yes. Angin kuat guys. Serius angin kuat sangat. So aku turut sikit lah. Turut sikit. Masa ni motor aku masih lagi standard . Standard tu maksudnya memang tak tukar apa-apa lagi lah. Even signal pun aku tak buat lagi. Memang memang standard kau-kau lah. Ush, lori banyak guys, lori banyak. Memang tak boleh nak try waktu sekarang. Itulah kekurangannya bila kita pergi waktu biasa. Kalau waktu cuti kereta pula banyak. Ikut korang lah. Okay, kita tunggu, kita sambung dekat exit PD lah nanti. Okay, kita dah nak sampai dah ke exit PD. Tu Seremban Airport Dickson. So kita akan exit di sini lah. Alright. Kalau malam ramai juga guys kat sini aku rasa. Kalau malam lah, walaupun hari biasa malam memang ramai jugalah. Eh, lori ni pun nak exit PD tak? Tak. Atas highway ni kalau boleh kau janganlah dekat-dekat sangat dengan lori. Bahaya kot. Sangat-sangat bahaya. Bila kita lalu tepi dia kan, memang angin kau-kau lah. Alright, kita dah keluar dari SZBD. So kita sebenarnya daripada nilai nak ke SZPD ni dekat je. Yang jauhnya daripada SZPD ni nak ke pantai. Tu jauh. Agak jauh lah. Aku walaupun dah pernah pergi sekali, pernah pergi sebelum ni banyak kali lah sebenarnya aku pergi. Tapi aku ingat-ingat lupa lah. So untuk safety kita berhenti kejap. Kita buka GPS guys. Kita berhenti dekat tempat redup ni. Tempat redup.
Lepas tu kita relax-relax dulu. A few minutes later. Okay, jom kita ke pantai. Ha, seperti aku jangkakan, tak ramai. Walaupun korang nampak macam ramai, tapi sebenarnya tak ramai ni. Kalau hari biasa lah pergi PD kan, pisang guys. Sorry guys, aku terset kamera ke atas pula. Lambat pula merah ni. Tak ramai ni guys. Ni kira tak kira tak ramai lah. Sebab kalau ramai, memang padat. Padat sendat, sempit semua dia lah. Kapal lalu. So far performance RS ni sangat-sangatlah terbaik. Aku sangat-sangatlah suka. Memang syok lah. Masa ni aku pakai seat standard, so memang sakit punggung ah. Sebelumnya aku tak rasa, bila aku pergi Sembang tak rasa, tapi bila dah jalan 60 km ni memang terasa gak ah. Terasa lah sakit punggung tu. Maksudnya aku pakai seat standard, so memang sakit lah. Seat caddy yang aku pakai sekarang ni, Kindred tu, agak okey. Tapi kita kena pakai lama sedikit. Sebab aku try member aku punya, sangat-sangat lembut. Tapi dia pun cakap, masa baru-baru beli dulu memang sangat-sangat keras. So kita kena pakai lama sikit lah. Soalnya aku pergi PD ni, memang aku pergi Batu 4. Sebab apa aku pergi Batu 4? Sebab tak ramai orang. Wey, hitam betul asap kereta kau ni bang. Pakai diesel lah. Abang Food Panda. Dah jumpa pantai dah. Sini Batu 4 eh guys. Ada polis lah guys. Aku tak tahu korang nampak je tak, tapi sebelah tu ada polis. Ni yang tempat yang aku pergi hari tu, yang aku cakap kan. So aku rasa kita orang tak jadi duduk sini. Kita orang pergi tempat lain. Kita pergi Pantai Cahaya Bulan kejap. Okay, kita orang tak jadi lepas itu, kita orang pergi Pantai Cahaya Bulan. Pantai Cahaya Bulan. Cantik juga pantai kat situ sebenarnya. Ni guys. Tak jauh mana pun, dekat je dengan Batu 4 tadi. So kau tengok situ berpagar eh, tutup. So tak boleh buat masuk motor. So kita parking sini, lepas tu kita dapat pantai. Aku rekod masa pergi je, balik aku tak rekod. So video kita pada hari ni sampai sini je. Aku harap korang tak boring, tak ada apa sangat pun. Okay, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Thanks for watching. Gerak dulu. Bye.